Hujan badai. Udah berkabut aja ini. Dalam pelabuhan ini. Udah berkabut. Turun dengan derasnya. Hujan turun. Cancel, udah cancel semua segala aktivitas, di stop untuk sementara, stop activity. Hujan angin ini sekitar 30 atau 40 knots, 30 sampai 40 knots ini angin kisaran ini. Ini di dalam pelabuhan kondisinya seperti begini. Di dalam pelabuhan ini, kalau sudah di luar pelabuhan ini mungkin sekitar 2,5 sampai 3 meter lebih, 2,5 sampai 3 meter lebih dengan kondisi seperti begini. Memang lagi kurang bagus ini, dari tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ini seperti begini kondisinya nanti. Jadi terkendala juga ini ketika punya aktivitas. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih. Beginilah kondisinya sekarang untuk sementara, kondisi cuaca bad weather.